Indonesia International Defense Science Seminar 2017 akan digelar di Universitas Pertahanan. Seminar ini digelar untuk menggali pemikiran-pemikiran baru tentang keamanan dan kesejahteraan global. Universitas Pertahanan akan menjadi tuan rumah Indonesia International Defense Science Seminar IIDSS yang digelar 12-13 Juli 2017 di Kampus Unhan, Bogor, Jawa Barat. Mengangkat tema New Thinking for Strategic Policy in the Field of Security, Stability, and Humanities Affairs in Region of Asia Pacific and Oceania, seminar ini akan membahas empat topik besar, yaitu Security, Stability, Human Security, dan Human Welfare. Keempat topik tersebut akan diisi oleh masing-masing enam pembicara yang berfokus pada Defense Studies and Defense Technologies. Para pakar pertahanan internasional dari Eropa, Amerika, Asia, dan Australia, termasuk Indonesia tersebut, akan menjadi pembicara di hadapan sekitar 300 delegasi berbagai negara. Memang yang kita bahas ini temanya kan New Thinking on Security, Stability, dan Humanity. Nah, di dalamnya itu ada, salah satunya adalah security-nya ada masalah terorisme. Unhan sudah banyak sekali terlibat dalam kegiatan-kegiatan seminar, terutama berkaitan dengan isu keamanan teroris di dalamnya. Indonesia International Defense Science Seminar 2017 bertujuan menggali pemikiran-pemikiran baru tentang keamanan dan kesejahteraan global untuk meningkatkan bahan perkuliahan dan promosi Unhan pada forum internasional. Dipastikan Menteri Pertahanan Priyamiza Triakudu akan membuka secara langsung seminar ini sekaligus menjadi keynote speaker. Ini yang ingin kita tekankan bahwa ilmu pertahanan itu tidak semata-mata tentang perang saja. Tapi bagaimana sebetulnya ilmu pertahanan ini diarahkan juga fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seminar ini juga menjadi ajang bagi para pejabat TNI dari Kemhan, Mabes TNI, ketiga Mabes Keangkatan, dan Mabes Polri untuk berdiskusi dengan para pakar. Mereka akan bertukar informasi dan pengetahuan tentang mengamat militer, lembaga-lembaga internasional, dan LSM luar negeri. Tim Liputan MNC Media melalui